Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Baik, anak-anak sekalian, saya akan melanjutkan mohon maaf, agak bersin sedikit sistem pertidaksamaan linear dua variabel khusus untuk kelas 11 IBB Ilmu Bahasa dan Budaya. Kali ini saya akan masuk ke materi menentukan nilai optimum. Pada dasarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang bagaimana membuat daerah penyelesaian dari sistem persidaksamaan dua variabel. Dan sistem itu adalah terdiri dari persidaksamaan ini ya. Nah sekalian, seperti biasa kita akan melakukan pengayaan soal untuk menentukan nilai optimum. Juga seperti itu, terakhir nanti saya akan memberikan Anda tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita tidak menggambar dulu atau kita menentukan daerah penyelesaian, tapi kita menentukan nilai optimum dari sebuah sistem persidaksamaan linear. Oke? Tapi sebelum itu, mari kita berdoa supaya nanti kita dalam keadaan sehat dalam menghadapi pelajaran. Doa baik. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, saya akan membuat sebuah menyelesaikan sebuah soal tentang titik optimum dan nilai optimum. Di sini ada pertanyaan, diketahui gambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel di bawah ini. Berarti sudah ditemukan daerah penyelesaian, tidak perlu kita cari lagi. Gambarnya seperti ini. Yang pertama yang kita cari adalah, kita perhatikan satu, titik optimum. Apa yang dimaksud dengan titik optimum? Titik optimum adalah titik-titik yang terletak pada daerah penyelesaian. Sekali lagi, saya ulangi, titik optimum adalah titik-titik yang terletak pada daerah penyelesaian. Saya kita lihat di gambar. Pertama, titik A ini adalah disebut dengan titik optimum karena ini daerah penyelesaian. Kedua, B. Ketiga, C. Dan keempat adalah titik nol. Seperti ini. Saya ulangi, titik optimumnya adalah A, B, C, dan optimum. Sedangkan ini adalah daerah penyelesaian. Nah, garis ini disebut dengan garis X plus Y sama dengan. Kita lihat, yang pertama, titik A, B, C. Garisnya adalah, titik A adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 5. Titik B adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 5 dengan X min 2Y sama dengan 4. Kemudian titik C adalah perpotongan garis X min 2Y sama dengan 4 dengan garis Y, kemudian 0,0. Oke. Nah, dari kurva maka diambil kesimpulan titik-titik hasil perpotongan garis satu sama lain. Maka titik-titik pada daerah penyelesaian adalah, nah ini gambarnya. Titik A adalah perpotongan garis X plus Y sama dengan 5. Titik A ini adalah perpotongan garis X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu X. Jadi titik A adalah garis X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu X. Ya, titik A. Kedua, titik B adalah perpotongan antara X plus Y sama dengan 5 dengan X min 2Y sama dengan min 4. Titik B. Titik C adalah perpotongan garis X min 2Y sama dengan min 4. C dengan sumbu Y. Dan yang keempat adalah titik 0, di mana titik 0 itu 0,0. Oke, anak-anak sekalian, tolong diperhatikan. Titik A, perpotongan garis X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu X ini. Itu juga B, dua garis ini berpotongan, garis X plus Y sama dengan 5. C juga perpotongan antara garis X min 2Y sama dengan 4 dengan titik 0, titik sumbu Y, kemudian 0,0. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat titik pot A. Ini gambarnya, berarti titik A.
titik A adalah perpotongan garis X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu X. Nah, sumbu X, garis X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu X. Nah, dari sini kita lihat, anak-anak sekalian, garis X plus Y sama memotong sumbu X pada titik titik A itu terdiri dari X, Y. X, Y. Ingat, garis X plus Y memotong sumbu X pada titik A. Titik A ini terdiri dari X, Y. Nah, kalau kita lihat di sini, titik A ini, Y-nya pasti sama dengan 0. Mengapa? Karena dia tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi tepat pada garis X. Ini memotong sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Sedangkan X-nya, kita belum tahu dari sini sampai ke sini berapa. Tetapi Y-nya sudah tahu bahwa dia 0, dia tidak ke atas atau ke bawah. X-nya belum tahu dari sini. Nah, maka Y sama dengan 0, titiknya itu pasti X, 0, Y-nya 0. X-nya belum tahu. Y sama dengan 0, berarti kita masukkan atau kita substitusikan bersama X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu X. Nah, sumbu X. Nah, dia memotong sumbu X, maka X, Y-nya 0, X plus 0 sama dengan 5, X sama dengan 5, X sama dengan, maka titik A, 5,0. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian. Perhatikan, telah. Sudah, kita lanjut. Sekarang titik B. Titik B adalah perpotongan antara kedua garis X plus Y sama dengan 5 dengan X min 2Y sama dengan min 4, titik B. Maka, ada dua garis atau ada dua persamaan. Pertama, persamaan X plus Y sama dengan 5. Kedua adalah persamaan X min 2Y sama dengan min 4. Ini persamaan 2. Nah, kita akan menentukan variabel X dengan variabel Y. Variabel X dengan variabel Y. Maka, bagaimana cara menentukan? Ya, kita eliminasikan kedua persamaan ini. Karena variabel yang akan kita hilangkan adalah variabel yang mempunyai koefisien yang sama. Nah, koefisien yang sama itu pada X dengan X. Karena kita akan mencari X ini. Kemudian, kita garis. Nah, karena ini plus berarti ini min. Nah, supaya hilang. Kita coret ini, coret, ya, habis, atau 0. X min Y, X min X 0. Y min min 2Y, berarti min min menjadi plus, berarti dia menjadi 3Y. 5 min min menjadi plus, berarti 5 tambah 4, 9. Y sama dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sudah dapat variabel Y. Sekarang variabel X. Kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan 1 atau 2. Saya memilih 1. Nah, Y-nya 3, maka X plus Y sama dengan 5, X sama dengan 5 min 3, X sama dengan 2. Maka, titik B adalah 2,3. Oke, anak-anak sekalian. Berarti 2 titik optimum. Titik optimum ketiga adalah titik C. Ini titik C, perhatikan. Yaitu garis X min 2Y sama dengan min 4 memotong sumbu Y pada titik C. Titik C-nya pasti ini. Nah, karena dia bergerak ke atas, maka X-nya 0. Y-nya belum diketahui. Maka titik C ini, karena dia X-nya 0, dia tidak ke kiri ke kanan, maka 0, Y, X-nya 0. Kita substitusi lagi seperti tadi. Masukkan, ya, X min 2Y, X-nya 0. Min 2 kali 0, X-nya min 4. Berarti Y sama dengan 2, maka titik C adalah 0,2. Saya ulangi, titik C-nya adalah 0,2. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini. Iya, titik C-nya 0,2. Oke, sudah? Ya, kita lanjut. Sekarang titik terakhir adalah 0,0. Tidak perlu kita cari, pasti dia 0,0. Nilai optimum yang diminta adalah Y min 2X tadi. Kita buat tabel seperti ini. Ada 4 titik optimumnya. Titik A, titik B, titik C, 0. Titik optimumnya adalah 5,0, 2,3, 0,2, 0,0. Maka variabel Y adalah sebelah kanan, 0,3,2,0. Variabel X, 5,2,0. Nah, kita masukkan, Y-nya 0, min 2 kali 5 X-nya, 10. Berarti 0, min 2 kali 5, 10, berarti min 10. X, Y-nya 3. 3 min 2 kali 2, berarti 3 dikurang
4 min 1, kemudian ini 2 min 2 kali 0, ya 2, 2 kurang 2, 0, kemudian 0, Y-nya 0, 0, 0, dan seterusnya. Maka nilai terkecil adalah min 10, kita sebut dengan minimum, yang terbesar adalah 2, maka maksimum. Nah, jadi nilai optimum pada titik 0,2 adalah 2. Maka inilah yang disebut dengan titik optimum terletak pada titik C, yaitu 0,2. Atau saya, apa namanya, ini titik, kita buat saja titik C, ya. Nah, ya, ya, ya. Nah, silakan anak-anak sekalian, titik C, 0,2. Selesai, silakan diperhatikan. Ya, kita lanjut dengan contoh nomor 2. Contoh nomor 2, tentukan nilai optimum, fungsi optimumnya 2x min y dari daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambar nilainya. Nah, sekarang ada 3 persamaan, x plus 2y lebih kecil sama dengan 6, x lebih besar dari 2, y lebih besar sama dengan 0. Maka yang harus kita gambar adalah gambar dari ketiga ketidaksamaan ini dan akan kita tentukan daerah penyelesaian. Oke, kita yang pertama kita ambil seperti kemarin, jangan lupa diulang lagi. Pertidaksamaannya kita rubah menjadi persamaan. Jadi persamaan pertama atau pertidaksamaan pertama ini kita masukkan, kita rubah menjadi persamaan untuk permudah. Kemudian karena dia memotong dua sumbu, maka ada titik potong sumbu x, yang kedua sumbu y, titik potong sumbu y. Ya, ada dua. Maka disebut dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Linear itu garis lurus, pertidaksamaannya ada dua, yaitu sumbu x dengan sumbu y. Pada sumbu x kita ambil y sama dengan 0, pada sumbu y kita ambil x sama dengan 0. Maka kita masukkan persamaannya, y-nya 0, x plus 2y sama dengan 6, x plus 2 kali 0, 0, 6, x sama dengan 6. Kemudian, maka titik A-nya adalah 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Ya. Kedua, masukkan lagi sama. Sekarang harga X-nya 0. X plus 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Maka titik B adalah X-nya 0, Y-nya 6. Y-nya adalah 3. Sorry, ini saya ganti. X-nya sama dengan 3. Simpan dulu. Saya mati mudah. X-nya sama dengan 3. Ya. Ya, kita lanjut. Saya percepat. Oke. Ya. Y-nya sama dengan titik B. Jadi, pada persamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 6, ada dua titik, yaitu titik 6,0 dengan 0,3. Sekarang garis ini kita tidak perlu secara aljabar, karena akan kita lihat nanti pada grafik. Ya. Titik A, 6,0. Titik B, 0,3. Sekarang, diagram cross-sectionnya seperti ini. Ya, pertama 6,0, kedua 0,3. Ya, ini garisnya. Nah, ini 6,0, ini 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Yang ini Y-nya 6, X-nya 3. Itu titiknya, ya, ada 2. Ini anak-anak, sedangkan ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 6, belum X plus 2Y lebih kecil dari 6. Nah, sekarang kita akan mencari daerah penyelesaian X plus 2Y lebih kecil dari 6. Jadi biasa, kita masukkan ke titik uji 0,0, maka 0 plus 2 kali 0 lebih kecil dari 6. 0 lebih kecil sama dengan 6. Berarti 0 ini benar. Maka 0 ini, titik 0 ini masuk ke daerah penyelesaian. Karena benar. Kalau salah, ya tidak masuk. Nah, bagaimana cara menentukan 0 ini, 0 lebih kecil sama dengan 6, berarti benar. Berarti 0 ini adalah daerah penyelesaian. Maka bagaimana caranya? Ya, kita arsir. Nah, area 0 adalah daerah penyelesaian, maka di arsir, ya, ini daerah penyelesaian. Itu. Yang kedua, diminta tadi adalah X lebih besar sama dengan 2. Nih. Berarti kalau lebih besar dari 2, berarti lebih besar dari 2, berarti ke sebelah kanan. Ini 3, ini 2. Berarti daerahnya, daerah lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 itu 3, 4, 5, 6. Maka kita akan ini. Nah, ini 2. Ini daerah lebih besar dari X. Ini lebih besar dari 2. Ini 2.
Pada besar dari 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sebelah kanan ini masuk daerah penyelesaian. Kita hasil kembali. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah Y lebih besar dari 0. Ya, ini kita hasil. Nah, kita taruh. Ini berarti daerah Y lebih besar dari 0 itu ke atas. Kalau ini lebih kecil dari 0, Y-nya ke atas lebih besar dari 0. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka daerah ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk Y lebih besar sama dengan 0. Iya, kita hasil ke atas. Ya. Ya. Nah, ini. Garis ini, pembatasnya ini untuk YX lebih besar sama dengan 2. Daerah penyelesaian ke kanan. Y lebih besar dari 0 ke atas. Yang ini berarti ke bawah. Nah, sekarang ini pembatas. Ingat, ini garis pembatas 1 daerah penyelesaian. Ini pembatas kedua, ini pembatas ketiga. Sekarang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaian, ini titik satu lagi, karena ini perpotongan, setiap perpotongan garis itu akan menghasilkan sebuah titik. Maka ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Titik D belum kita ketahui, anak-anak sekalian, berapa. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh titik-titik, seperti ini. Ya. Kalau ini tidak masuk, yang masuk itu ini. Nah, dibatasi 1, dibatasi 2, dibatasi 3. Maka inilah daerah penyelesaian. Untuk lebih mempermudah, maka daerah penyelesaian pada titik-titik ini kita hasil dengan warna kuning. Nah, ini disebut dengan daerah penyelesaian. Kita sudah tahu titik A 6,0, titik C 2,0, dan seterusnya. Oke? Okay? Ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah. Sekarang kita masuk yang kedua. Kita akan menentukan titik D. Ya, titik D. Ini titik D. Oke. Titik D, ya. Titik D itu adalah ini kita hapus dulu. Ya, hapus dulu. Titik D-nya saya lihat. Ya. Ini gambar tadi, sekarang garis X titik D adalah perpotongan garis X plus 2Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, garis X lebih besar dengan garis X lebih besar sama dengan 2. Jadi titik D ini perpotongan yang merah dengan yang biru. Yang merah ini adalah X plus 2Y, garis merah ini adalah garis X plus 2Y lebih kecil sama dengan 6. Sedangkan yang biru ini adalah garis pembatas X lebih besar sama dengan 2. Jelas titik ini sudah diketahui harga X-nya. Karena dia bergeser 1, 2. Berarti ini sudah 2. Sedangkan ini kita belum tahu. Ya, maka kita masukkan X plus 2Y dengan X sama dengan 2. Kita ubah menjadi persamaan. Nah, X-nya sudah diketahui 2. Maka X-nya sama dengan 2, berarti 2 ditambah 2Y, berarti 2Y sama dengan 6 min 2, Y sama dengan 4, Y sama dengan 2, 4 dibagi 2. Maka titik D ini adalah 2,2. Oke, okay? Berarti titik D juga kita tahu, titik A 6,0, titik B, titik C ini adalah 0,2. Ya, lanjut. Ini titik A 6,0, titik C 2,0, ini 2,0, ini 6,0, sedangkan titik D-nya adalah titik D-nya adalah sekali lagi ulangi, titik A 6,0, titik C. Nah, sedangkan ini tadi adalah hasil eliminasi kita. Baik, kita lanjut. Ya. Nilai optimumnya adalah 2X min Y. Kita masukkan lagi ke tabel. Seperti ini. Ada titik optimumnya adalah titik D 2,2 tadi. Ya, yang tadi 2,2. Mana 2,2? Nah, 2,2. Ini 2,2. Nah, ini 2. Ya. Ini 2,2. Ya. Kita lanjut. Nah, berarti kita masukkan ini titik D 2,2, X-nya 2, Y-nya 2, berarti
2X min Y, 2 kali 2 min 2, berarti 2, 4 kurang 2, 2. Yang kedua adalah titik B, 6,0, X 6, Y 0, 2 kali 6, ya 12, 2,0, 2 kali 2 kurang 0, sama dengan 4, seperti itu. Sekalian, silakan diperhatikan. Maka nilai optimumnya adalah nilai pada titik B, yaitu sama dengan 12. Saya ulangi, sampelnya kurang besar tadi, ya, seperti ini. Nah, ini dua anak-anak sekalian, ya, ini saksikan nilai maksimumnya adalah 12. Maka titik optimumnya terletak pada titik B sama dengan 12. Baik anak-anak sekalian, ya, sudah, berarti diulang lagi, download, sebenarnya paling bagus download, kemudian Anda bisa mengulangkan, ya, mengulang terus-menerus. Baik, selanjutnya adalah tugas kerjakan soal di bawah ini, dipotokopi setelah fotokopi, dipoto, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam Google Classroom. Tentukan nilai optimum pada sistem pertidaksamaan linear, dua variabel. Kerjakan di rumah secepat mungkin, dan masukkan ke Google Classroom. Dipoto, kemudian dikirimkan kepada saya. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Anda mengerti, diulang-ulang lagi, diperbanyak pengayaan soalnya. Karena saya tidak mungkin harus mengerjakan banyak soal di sini, karena keterbatasan space daripada kuota kita, kemudian daripada komputernya, kemudian terlalu lama, nanti-nanti ketika kita harus men-share-nya, susah, agak payah. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu pada pembelajaran pertama di kelas, tidak lama lagi, itulah harapan kita, tergantung dari kondisi dan keadaan. Sehat selalu, jaga fisik Anda, pakai masker anjuran pemerintah, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan seterusnya. Jangan ke tempat berkerumun terlalu sering. Ketika Anda merasa tidak enak badan Anda, segeralah istirahat, kemudian makan obat untuk kalau perlu-perlu, dan seterusnya. Kalau mudah-mudahan kita tidak terjangkiti oleh COVID-19 dan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menangkal semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.